Udah berapa bulan di sini, Pak? Baru seminggu. Seminggu? Oh. Ada kawannya banyak sini? Banyak. Banyak, Pak, ya? Hmm. Kalau pulang ke Brebes, kapan nanti? Kadang-kadang. Kalau habis proyek aja gitu ya? Enggak, habis. Mungkin kalau ada waktu ya, 2 minggu sekali gitu ya? Ada temannya nggak, Pak, di sini? Ada. Oh, ada? Oh, banyak, Pak, ya? Oh, itu. Banyak. Si ibunya masih ada, Ibu? Apa? Ibu, Pak, istrinya. Ibu? Oh, istri saya. Oh. Ada. Punya anak berapa, Pak? 3. Anak ya? Udah gede-gede, ya? Yang satu di Tegal. Tegal. Lagi kerja. Ini, Pak, lagi nunggu apa sih, Pak? Nunggu mobil. Oh, nunggu mobil. Jemputan gitu, ya? Oh, Bapak kan sekarang bulan Agustus, Pak. Nanti libur nggak, Pak? Tahu. Gimana proyeknya, banyak? Iya. Betah nggak, Pak, di sini, Pak? Di Karawang, Pak? Betah. Ya. Udah sarapan, Pak, ya? Udah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Nah, terima waktunya. Baik-baik, Pak, ya. Kerjanya hati-hati. Utamakan keselamatan, Pak. Ya. Jangan terburu-buru, Pak, ya. Kerjanya, Pak, santai aja gitu. Harganya itu yang satu kantong itu berapa? 10. Oh, 10. Oh, iya. Kalau yang ini? Ini 500, 5.000. 5.000 ini, ya. Iya. Opa capek enggak, Pak, jualan ini, Pak? Hah? Capek enggak? Punya capek. Capeknya. Cari uang, apa ya? Apa ya tuh? Buat punya uang. Buat, ini punya uang buat sedikit. Yang dagang cuman saya beli segini. Oh, sedikit kebelinya. Kebelinya, ya? Mahal, iya. Iya, benar. Kebelinya sedikit. Jagungnya mahal. Mahal. Mudah-mudahan lah untungnya banyak lah. Ya. Berkah lah, penting berkah gitu, ya. Ah, iya. Benar. Sedikit walaupun sedikit juga banyak. Iya. Bapak istrinya ada? Hah? Istri, ada. Anak berapa? Anak 7. 7 udah pada gede tuh, ya? Iya, udah. Ada satu lagi tuh. Yang pengennya itu. Oh. Ya, usia udah itu. Udah berani nikah, ya? Iya, ya. Alhamdulillah lah, Pak. Ya, satu lagi penting, tuh yang bujang tuh. Penting sehat, Pak, ya. Ya. Pak, ini musim panen, Pak, ya? Panen ini. Ya. Oh, udah, ya. Mau tandur lagi. Tandur lagi, ya. Iya, ya. Jualan jagung. Nah, baru, Pak. Oh, musiman. Iya, ya. Musim-musiman. Selain jagung, Bapak jualan apa? Jualan suuk. Suuk, pokoknya makanan, jenis makanannya. Ah, suuk nggak ada. Oh, hanya ada jagung. Jagung. Iya. Bapak dari mana, lo? Rumahnya? Dari sana. Oh, dekat. Dekat itu. Muncul. Oh, muncul. Ini baru siapa? baru keluar. Iya, baru keluar tuh. Oh, mudah-mudahan habis, Pak, ya. Bapak mau ke arah kemana sekarang? Hah? Ke sana. We'll be right back.
langsung dari kantor. Masak supir nasi. Oh nambah. Para pejuang keluarga ya, kita apa ya? Sekarang kan bulan Agustus, ya? Nah, bulan Agustus. Jadi kita tuh sebenarnya pejuang. Pagi doang apa sore? Pagi sampai sore. Sampai sore ya, buat kegiatannya. Paling ya kalau satu minggu libur gitu ya. Oh, kan hari Senin ya? Senin, Selasa, Kamis. Satu minggu kadang masuk lembur. Iya. Kalau dari pagi sampai jam berapa dapat mobil buat bersih-bersih? Semangatnya buat anak keluarga ya. Jadi kita minta halal. Memperjuangkan anak istri ya. Kita seorang apa? Seorang apa? Seorang pejuang. Pejuang. Pejuang mencari dolar. Mencari dolar. Dolar nyata ya. Sebenarnya Tanjung Pura banyak. Mana? Dekatnya. Jauh. Oh, orang mana sih? Orang Jawa. Istirahat banyak. Enggak terlalu capeknya. Kurang kan. Kalau bapak mama bagian ini bersih. Sampai jam berapa? Habis deh tuh udah.
Bapak lagi ngopi, Pak? Iya, biasa, lagi senang. Saya juga kerja santai. Santai, Pak, ya? Iya. Pak, sebagai supir apa, Pak? Busta. Supir bis. Bis, ya, bis. Ya. Antar jemput, Pak, ya? Bapak, asli dari mana? Sini Bogor. Sunda banyak. Sunda, emang ngomong Sunda nggak bisa. Enakan formal udah kita. Iya. Bahasa Indonesia aja lah. Ini banyak kan parkiran mobil banyak. Banyak lah emang sini tempat parkirnya. Oh di sini poolnya gitu tempat istirahatnya. Tempat poolnya di sini. Nanti biasanya mobil nih keluar cuma jam berapa? Ya, ada yang siang lah, ada yang siang, ada yang malam. Gimana sipnya ya? Ah, gimana sipnya? Nah, kan sipnya kan tiga, sip siang, pagi, siang, malam. Kira-kira berapa sih? Bapak, punya anak berapa, Pak? Tiga. Istri di sana ya, Pak? Istri di rumah juga, itu apa udah tua juga. Tiduran aja abis, nggak ada kegiatan, gimana aja. Kalau pulang ke sana ke Bogor berapa minggu dalam sebulan berapa kali? Ibu, jarang kalau itu setahun sekali, paling ke rumah pulang ke Bekasi. Oh gitu. Nah, oh iya. Di Bekasi siapa sih? Ya, nama itu keluarga di sini. Tapi orang Bogor, tapi tinggal menetap di Bekasi. Bekasi, oh gitu. Pak ini baru datang Pak ya? Ada, dia baru datang. Datang mau parkir. Parkir ya Pak ya? Dia berhenti dulu gitu Pak? Berhenti, ambil istirahat aja. Oh, ambil istirahat. Ntar lagi juga berangkat itu. Karena saat makan paling. Ini berapa sip sih Pak ya? Semuanya 3 sip, cuma saya dapatnya 1 sip. Kalau yang lama-lama sih bisa satu sip setengah bisa dua sip. Iya. Ya, orang baru cuma satu sip. Oh bapak baru? Baru di sini, bawa karyawan baru. Kalau kerja di perusahaan ini lama, kan karyawan baru kesini tuh baru 3 bulan. Oh 3 bulan di sini pak ya? Pak usianya udah berapa tahun pak? Kalau 64, lahir 64 ya berapa tahun ya? 57 ya, 57. Udah gak usah kerja kemana-mana. Oh iya benar. Udah gak laku, perusahaan lain udah gak laku. Mau gak mau, iya. Yang penting di sini. Di sini enak-enak udah jalanin. Jalanin ya, gitu. Karena kita udah. Soalnya mau kemana lagi, kita gak kerja gak ada yang ngasih makan. Iya benar. Biasanya kayak gitu. Walaupun sedikit tapi lancar lah. Lancar. Gak minta sama orang. Iya gitu. Iya sih kalau usia udah 5 ke atas, 50 ke atas gitu agak sulit. Nah, iya, apalagi mendekati 60 mah. Siapa yang mau terima orang tua? Orang tua ya Pak ya. Perusahaan juga rugi terima orang tua. Iya benar ya. Ya kan di sini udah lama, udah 10 tahunan lebih. Oh 10 tahun? Nah, iya, jadi mau kemana? Kalau perusahaan baru mah sama dari terima. Nggak apa-apa terima aja. Udah tua. Berarti sekarang mah kita sabar Pak ya? Sabar untuk mencari lah nafkah. Demi siapa? Demi anak? Demi keluarga. Keluarga Pak ya? Nah, ya. Kita kan seorang pejuang Pak ya? Iya, pejuang apa teh? Pejuang keluarga. Pejuang keluarga, bener. Nggak berjuang nggak makan. Iya, bener. Siapa yang mau ngasih makan? Pejuang dolar, nyata. Kerja nyata. Kerja nyata gitu. Ya. Sedikit tapi kita rutin. Rutin, gitu. Berkah, berkah ya. Terima apa adanya. Kita sehat ya. Itu yang didapat, itu yang rezeki kita. Udah, ngarepin banyak, emang gak usah banyak, yang dikit aja juga agak-agak ribet gitu. Iya, Pak. Thank you.
biasanya libur tuh Sabtu Minggu, tapi kalau Sabtu Minggu kan nggak setiap Sabtu Minggu tuh libur, pasti kadang-kadang dipakai. Ibu juga suka ada kegiatan gitu ya. Kegiatan. Ya kalau istilahnya lemburan lah. Orang ya Pak, kok sampai ya? Kelari. Kelari ya. Kalau Bapak bawa mobilnya, bawa mobil apa? Sama. Oh, mobil bis sama ya? Sama. Suka dapat sip ke berapa, Pak? Iya, sama sip satu. Satu sip tengah lah. Kadang satu sip. Satu sip ya. Iya, itu karena itu satu sip, kadang-kadang dua. Kalau saya satu sip pas kebenaran sip tiga. Gitu ya. Ya kadang satu, enggak mesti. Bisa tidur di mobil juga, Pak ya? Memang tidur di mobil. Iya, tidur di mobil. Itulah dukanya ya. Iya, dukanya. Dukanya supir itu, supir di mobil apa tidur di mobil. Banyak sekali dukanya. Duka banyak sekali dukanya. Sukanya paling jalan-jalan doang ya. Iya, kehidupannya itu kehidupan supir itu. Ya sukanya bebas lah. Bebas doang. Alam terbuka. Alam terbuka. Iya, benar, Pak. Ngopi enggak ada yang nyuruh-nyuruh. Ayo kerja-kerja enggak gitu. Iya, benar. Sebelum jadi supir dulu pernah jadi apa? Profesi apa, Pak? Ya kenaik dulu lah. Oh, ngenaikin dulu. Jadi supir. Heeh. Ngenaikin gitu. Ya, sebelum kenaik aja ya nganggur lah, namanya juga orang enggak sekolah mau gimana. Pernah ngenaikin mobil apa, Pak? Ada macam-macam lah, Bang. Mobil truk gitu ya. Angkot. Oh, berarti otodidak juga, Pak ya? Jadi bisa, Pak ya. Pengalaman zaman dulu ya. Pak gimana, Pak? Masalah di luar sana, Pak. Kalau di luar sana itu kita masih di sini itu kita masih bersyukur, supaya bisa makan, bisa ngasih satu minggu itu ngirim ke rumah 200. Yang di luar sana itu masih banyak yang enggak sehari makan sehari enggak. Yang kelaparan masih banyak. Berarti kita intinya harus bersyukur, Pak ya? Kita harus bersyukur. Bersyukur ya. Dengan walaupun kita pendapatan minim gitu, Pak ya? Kan minim, yang penting bersyukur. Syukur. Walaupun kita jauh dari keluarga juga ya. Dari keluarga, kita satu minggu belum tentu bisa pulang. Tapi transfer bisa ya? Transfer insya Allah bisa. Ya. Karena memang satu-satunya itu harus transfer itu aja. Ya, benar. Karena kita adalah seorang pejuang keluarga. Keluarga. Iya, Pak. Menapain keluarga. Menapain keluarga. Jadi terpenuhi lah. Mudah-mudahan bisa terpenuhinnya. Terpenuhin sekali enggak, karena kita kerjanya juga satu hari cuma satu sih. Oh iya, benar. Makan keluarga. Yang penting bisa makan, bisa beli beras, enggak kelaparan keluarga kita gitu. Iya, Pak, benar. Soalnya kita kalau mikirin yang lain di luar banyak sekali yang sehari makan sehari enggak. Iya, benar. Kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dikasih rezeki, masih dikasih bisa makan 3 kali. Iya. Kita harus bersyukur sekali. Iya, benar. Di situ, Pak, benar. Ya, Pak, benar itu buat pelajaran kita juga, Pak ya. Iya, buat pelajaran kita juga. Ada hikmah tersendiri. Mas, maaf ya, ini saya sudah mau kerja, mau berangkat. Terima kasih ya sebelumnya sudah Terima kasih ini ya. Sudah ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Terima kasih. Iya.